sahabat semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi sore ini dengan Mas Gumitir. Baik sahabat semua, dimanapun Anda berada, sore ini saya ada di depan rumah Farel Prayoga di Banyuwangi dan ingin memberikan informasi terbaru terkait dengan perkembangan kandang sapi dan kandang kambing di belakang rumah Farel. Nah sahabat, sekarang sudah bisa kita lihat bersama, kambingnya sudah masuk di kamar-kamar yang sudah terbagi tadi. Jadi kambing 3 yang tadi pagi ini di luar, sekarang 3 kambing ini sudah dimasukkan di kamar. Kamar kecil-kecil, ukuran 120x140. Sementara itu, untuk melindungi kambing yang sudah masuk di kamar ini sama Mas Makrub, ini sudah dipasang genteng asbes hanya separuh dulu, yang sebelah kanan saja. Jadi secara keseluruhan panjang ini 14 meter ini sudah dipasang sebagian, kemungkinan besok mau dipasang yang sebelahnya lagi. Jadi ternyata posisi dari kandang kambing ini, tempat makannya ini ada di dalam. Jadi nanti ketika dibuat di sebelahnya ini nanti akan berhadap-hadapan untuk tempat makannya. Sahabat, beberapa sekat-sekat untuk tempat kamar-kamar kambing ini sudah dipersiapkan dengan matang oleh Mas Makruf. Ya, tinggal penyelesaian saja. Sementara tadi ketika saya mengambil gambar ini, Mas Makruf dan Mas Tukang tidak ada karena sedang mengambil sapi di tetangga sebelah. Jadi kita masih menunggu Mas-Mas Tukang ini. Thank you.
Jadi saat pemasangan di sini ini kayunya cukup kuat ya dan kokoh, sehingga biarpun kambing misalnya mendesak, kayu ini tidak bisa bergeming karena memang dipaku sangat dalam dan pakunya cukup besar, sehingga membuat setiap ruas kamar-kamar ini sangat kuat dan bisa kemungkinan bertahan cukup lama. Ada 6 kamar kecil-kecil yang sudah selesai, tinggal dipasang tempat makannya kambing saja. Cara itu dari kejauhan sudah terlihat Mas Makrup dan Mas Tukang sedang menggiring sapi yang baru diambil dari tetangga sebelah. Nah, ini sapinya seperti ini, ada 2. Ini sapi limusin besar dan sedang. Karena sapinya sudah datang, ada 2, dan nanti ini akan langsung ditempatkan di kandang sapi yang juga sudah selesai. Syukurlah ketika mengambil sapi ini, kondisi cuaca cukup membantu, tidak hujan, panas pun juga tidak, hanya mendung saja, sehingga sapi-sapi ini bisa dibawa dengan cepat di kandang yang baru. Dan inilah kandang sapi yang masih dalam proses penyelesaian. Yang jelas kata Mas Makrup, yang penting lantainya dulu sudah kering, dan di sebelah pinggirnya, sisi samping depan ini sudah dipasang balok dan pelindung agar sapi tidak jatuh. Ini yang penting sapi sudah bisa masuk ke dalam. Thank you.
sahabat semua, dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi sore terkait dengan perkembangan kandang sapi dan kandang kambing milik Farel Prayoga di Banyuwangi. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini, semoga bisa terhibur. Sampai ketemu lagi, dadah.